Selamat datang di Entertainment Vod. Kabar kali ini datang dari artis cantik Ayu Ting Ting. Calon mantu ayah Roja kaget Ayu Ting Ting peluk Adit Jayusman. Sebelum lanjut ke video ini, jangan lupa subscribe dan aktifin loncengnya. Ayu Ting Ting, Umi Kalsum, Nanda Fahrizal, Adit Jayusman dan Asifa nampak berkumpul bersama usai sebuah foto beredar di dunia maya. Tak ayal mereka pun disorot. Wajah Nanda jadi sorotan. Dia nampak santai dan tenang melihat kemesraan Ayu Ting Ting dan Adit Jayusman. Ayu dan Adit memperlihatkan kemesraan mereka. Foto tersebut beredar di media sosial. Nanda sendiri adalah kekasih adik Ayu Ting Ting, Asifa. Penyanyi dangdut Ayu Ting Ting kembali menjadi sorotan. Apalagi saat dirinya telah menunjukkan kekasihnya, Adit Pradana Jayusman, ke depan publik setelah lama dirinya menjanda. Sebelumnya, termasuk Umi Kalsum, berkumpul di kafe milik Ayu Ting Ting. Mereka nampak menikmati makanan. Kemunculan Umi Kalsum copot hijab belum lama kembali terlihat pada unggahan Instagram story Ayu Ting Ting. Jumat, tanggal 30 Oktober tahun 2020, Ayu bagikan video ia tengah promosikan sebuah produk makanan. Nampak Umi Kalsum berada di samping sang biduan, sembari menyantap nasi kebuli yang sedang direview oleh Ayu. Kemudian perhatian mengarah ke penampakan Umi Kalsum. Kerap tampil berhijab, Umi Kalsum terlihat copot hijab. Dan yang disayangkan, Ayu membagikan video tersebut ke Instagram, sehingga dapat dilihat oleh khalayak ramai. Gimana nih sahabat menurut kalian? Jangan lupa ya, tinggalkan komentar di kolom komentar, like dan subscribe untuk channel ini, terima kasih.